Polis dalam pada itu menerima satu laporan berhubung kes penyalahgunaan kad pengenalan orang lain untuk mengundi. Laporan tersebut dibuat seorang lelaki berusia 21 tahun yang mendakwa namanya sudah digunakan untuk mengundi sedangkan beliau belum berbuat demikian di pusat mengundi di Kolej Vokasional Port Dickson, Lukut. Menurut Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Syam Muhammad, laporan diterima di Balai Polis Lukut pada jam 10.17 pagi. Polis ujarnya menjalankan siasatan lanjut mengikut Seksyen 3-1-L Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Dalam laporan awal, lelaki terbabit ke pusat mengundi pada jam 8.30 pagi. Namun, semakan pegawai SPR mendapati namanya sudah digunakan. Pengundi berkenaan kemudian membuat laporan polis.